Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2018, Kapolres Cianjur AKBP Solia SIKMH didampingi Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur mengukuhkan Desa Giri Mulia, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Cianjur yang mendeklarasikan desa tersebut sebagai desa bebas narkoba dan minuman keras serta pembentukan Siskamling Anti Narkoba. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Muspika Kecamatan Cibubur, tokoh agama, tokoh pemuda, dan warga masyarakat yang berjumlah kurang lebih 300 orang. Dalam kegiatan tersebut sekaligus penandatanganan di atas kain putih oleh seluruh masyarakat sebagai wujud penolakan keras terhadap peredaran gelap narkoba dan minuman keras. Wahai putra-putri bangsa, jangan tertipu ajakan setan durjana. Pemuda harapan bangsa, menjadi insan yang bertakwa. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Desaku desamu juga, jadikan desa anti narkoba. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ini dilaksanakan di Desa Giri Mulia. Desa Giri Mulia ini dijadikan sebagai desa percontohan atau bisa diresmikan sebagai desa yang bebas dari narkoba dan miras. Saya Kepala Desa Giri Mulia, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Cianjur. Siap mendukung program anti narkoba. Siap mendukung penuh dengan program anti narkoba. Siap untuk mendukung gerakan anti narkoba. Yes!